الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi sudah sampai di Tasik Malaya. Masya Allah, ini lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Bapak Ahyuddin, Presiden ACT. Gimana, Masya Allah? Alhamdulillah. Barakallah. Oh, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Brother Jesus, perjalanan adalah indah. Setiap kita pindah dari tempat ke tempat, pasti Allah tunjukkan pengalaman-pengalaman baru yang berbeda dari tempat ke tempat. Betapa indahnya kalau kita berusaha menyempatkan diri untuk melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Apa kata Allah? Qul siru fil ard. Muhammad, sampaikan kepada umatmu berkeliling di muka bumi. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fil ard? Kenapa Allah tidak berfirman alal ardi? Kenapa? Karena kita semua sebetulnya sedang berada di dalam bumi, bukan di atas bumi. Di atas kita ini ada lapisan-lapisan ozon yang Allah ciptakan untuk melindungi bumi. Dan kita semua bukan di atas bumi, tapi kita di dalam bumi. Masya Allah, inilah rahasia Al-Quran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul siru fil ard, berjalanlah di dalam bumi. Ternyata kita semua dalam lingkup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas tapi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Brother Jesus, itulah salah satu kesan bagaimana Allah mengabarkan kita semua supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.